Hai Sobat Bola, jumpa lagi bersama saya Afri Elektra dan rekan saya Fajar Fadila yang biasa nemenin saya di live. Kita berdua akan membawakan acara yaitu prediksi PO, di mana PO akan memprediksi pertandingan Liga Champion yang Fajar, yaitu PSG melawan Liverpool. Siapakah yang akan menang? Menurut Fajar gimana nih? Tapi nanya prediksi atau nanya harapan? Prediksi lah. Ya, prediksi, kalau dari prediksi sendiri memang pertandingan pertama kemarin di Liverpool bisa menang. Ya. Cuma kalau kita ngelihat pertandingan kali ini akan berlangsung di kandang PSG, dan mengingat terakhir Liverpool itu kalah dari Spurs dari away. Ya. Berarti memang PSG masih terlalu sulit untuk dikalahkan oleh Liverpool. Cuma setidaknya dengan tren yang ada, Liverpool juga belum terkalahkan di Liga, PSG juga demikian. Kayaknya bakal imbang pertandingan ini. Setidaknya seri lah kalau gitu. Oke, kalau menurut PO seperti apa nih? Nah, jika PO memilih roda yang dekat Fajar, berarti PSG menang. Tapi kalau memilih roda yang dekat Afri, maka Liverpool akan menang. Tapi beda lagi, kalau PO pilihnya yang tengah-tengah, maka pertandingan berakhir dan imbang, sama seperti apa yang Fajar bilang ya. Kita coba turunkan PO-nya, 1, 2, 3, ayo PO. Sepertinya PO mencium-cium bau-bau PSG yang menang nih. Salah, bukan. Ya. Siapa yang menang? Tapi kalau misalkan selama 20 detik lebih PO tidak memilih siapapun, tapi OMG, oh no. Apakah Liverpool yang akan menang? Kita lihat nanti ya.